Pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Tayan Hulu periode 2021-2026 dikukuhkan. Jumat, 17 Desember 2021. Ritual adat Dayak oleh juru doa Yud didampingi Sulaiman. Acara berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan. Sekalian dan kita semua, para tokoh masyarakat adat Kecamatan Tayan Hulu, hari ini kita akan melaksanakan pengukuhan Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Tayan Hulu hasil pemilihan masyarakat adat Dayak beberapa bulan yang lalu. Dengan pengukuhan hari ini, kita berharap Ketua yang sudah dikukuhkan menjadi motor penggerak untuk menjalankan roda lembaga dan adat Dayak Kecamatan Tayan Hulu ini dan mampu mengayomi seluruh masyarakat adat Dayak secara baik sisi adat istiadat, hukum adat dan budaya adatnya. Semoga dari zaman ke zaman bangsa Dayak ini menjadi bangsa yang lebih kuat, bangsa yang lebih bermartabat. Amin. Amin. Pengukuhan di Aula Paroki Kristus Raja Sosok Keuskupan Sanggau oleh Ketua DAD Sanggau Yohanes Ontot didampingi Sekretaris DAD Kabupaten Sanggau Urbanus. Hadir Porko Pincam Tayan Hulu, Wakapolsek Tayan Hulu Robi, anggota DPRD Sanggau Robianto dan Supriyadi. Perwakilan Perusahaan Sawit PT APS Januarius, tokoh pemuda, agama, dan tamu undangan resmi lainnya. Pengurus DAD Kecamatan Tayan Hulu, Ketua Herianto, Sekretaris Yusak Febri, dan Bendahara Acilia. Pada kesempatan itu, Ketua DAD Sanggau Yohanes Ontot berpesan laksanakan tugas dengan baik, tingkatkan pelayanan di tengah masyarakat sesuai tugas dan kewenangan yang berlaku, serta tegakkan hukum adat sesuai porsi dan kewenangannya. Selamat dan sukses, amanah dan bermartabat, ucap Ketua DAD Sanggau Yohanes Ontot yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Sanggau. Kabupaten Sanggau, periode 2021-2026,
Adil ka kalimo baturan nika saruga masengat ka Bapa. Tutuh ya dio akal nang hidup. Dewa adat daya kurentang dio. Menimbang bahwa berdasarkan hasil musyawarah adat keempat Dewan Adat Daya Kecamatan Kain Hulu Kabupaten Sanggau nomor 007 tahun 2021 tanggal 14 Oktober 2021 telah berhasil memilih dan menetapkan Ketua Dewan Adat Daya Kecamatan Kain Hulu periode 2021-2026. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas, maka dipandang perlu menentukan susunan, komposisi dan personalia Pengurus Dewan Adat Daya Kecamatan Kain Hulu Kabupaten Sanggau periode 2021-2026 dengan keputusan mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu menetapkan susunan, komposisi dan personalia Pengurus Dewan Adat Daya Kecamatan Kain Hulu Kabupaten Sanggau periode 2021-2026 sebagaimana terlampir. Kedua, keputusan Dewan Adat Daya Kecamatan Kain Hulu Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah bersifat kolektif. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di tengah hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 17 November 2021. Dewan Adat Daya Kabupaten Sanggau Ketua Dr. Johannes Johannes Kontot MSI. Lampiran keputusan Dewan Adat Daya Kabupaten Sanggau nomor 100 tahun 2021 tanggal 17 November 2021 tentang penetapan susunan komposisi dan personalia Pengurus Dewan Adat Daya Kecamatan Kain Hulu Kabupaten Sanggau periode 2021-2026. Dewan Penasihat Pelindu Pastor Paroki Yesus Raja Soso Camat Kain Hulu XM Kul Helmut Jaih Acuy Kriginus Mobil Pengurus Inti Ketua Herianto AND Wakil Ketua 1 Elpino Sofian SE Wakil Ketua 2 Petrus Wani SE Wakil Ketua 3 Titus Lingga Heri SE Sekretaris Yusak Devi SST Wakil Sekretaris Febrian Sriki Bendahara Awen SE Wakil Bendahara Ajilia SPD Bidang-bidang Bidang Hukum Adat dan Hukum Adat Koordinator Mertidius Koto SH Anggota Julius Rano Minaso SH Kasi Petrus Boon Saliman Bidang Pembangunan Koordinator Daniel Winston SP Daniel Denung SE Alentitus SCH Julian Paulus Rudi Hartono AND Bidang Seni dan Budaya Koordinator Martono SPD Anggota Nasabun Saputra Robert Johnson Bilikus Patrio SK Sumatmo Bidang Pemuda dan Olahraga Koordinator Pendi Nova Setiawan SPD Nikolaus Niko Hendra Fernando Apu Lucy SE Bidang Sosial Politik Koordinator Stefanus Dian JT Anggota Enricus Hendi Matthews Lukas SCH Vincentius Marijo Fernando Bidang Ekonomi Koordinator Satrian Anggota Albertus Seno Regino Sabri Kurniawan Dalsi Alius Bun Bidang Acara Koordinator Martono Darius Martono Anggota Markus Alpedro Yus Lomen Yus Markus Kupu Suwandi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perkulana Koordinator Rukina ACSPD SD Agustinawati Sumati Elvita Krisna SD Dewan Adat Daya Kabupaten Sanggau Ketua Dr. Alex Yones Kotor Terima kasih. Kita sudah menyaksikan acara pengukuhan atau pelantikan Ketua Dewan Adat Daya Kecamatan Kain Hulu dan jajarannya. Nah, tentu dengan dikukuhkan ini dia memiliki sebuah kekuatan yuridis formal ya, dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pimpinan Dewan Adat Daya di Kecamatan Kain Hulu. Nah, ini sebenarnya tidak ringan tugasnya ya. Karena sudah dilantik dan dikukuhkan ini dengan acara ritual adat
juga tidak beban. Secara moral, isi orang Dayak, isi adat, istiadat ini sanggup luar biasa tanggung jawab. Oleh karena itu kita berharap dengan ketua dan sejajar ini bisa melaksanakan tugasnya secara baik, bekerja sama dengan baik, ya, harus mempertahankan adat, istiadat, hukum adat dan budaya, dan mampu mengakomodir semua kepentingan masyarakat adat yang ada di kecamatan Dayak ini. Sehingga persoalan-persoalan apapun terkait dengan masyarakat adat, dia harus mampu mengakomodirnya secara baik. Kita bukan menggunakan kekuatan otot hari ini, tapi kita menggunakan kekuatan yang bertindak secara rasional dan cerdas dan rasional dan juga bijak. Nah, ini kita harapkan bagi pemegang atau pemangku adat ini, baik secara struktur ke bawah, struktural misalnya para pemunggu ke para pemunggu sana. Dan kita berharap apapun persoalan yang terkait dengan masalah adat yang bisa kita kita kawal, kita akomodir, bisa kita selesaikan secara baik, ya, sehingga dia ada benturan-benturan, baik benturan internal maupun benturan eksternal. Nah, kita khawatir akhir ini kan ada gejala atau indikasi benturan internal di sesama orang lain, bahkan sesama pemegang pemangku di masing-masing dusun RT ini kan, yang ada tanggung ini berbahaya nih. Kalau karena itu mah mesti diluruskan dengan ketua yang cerdas, mampu mengakomodir mereka secara baik, ya. Kalau lakukan semacam kesepakatan, karena tidak ada orang kalau dia bertindak mengatasnamakan hukum adat atau mengatasnamakan adat, orang Dayak itu bertindak sendiri di luar pengetahuan pimpinan atau ketua dan adat tepat, ya. Pada hari ini, yang pertama saya akan menguatkan organisasi, struktur organisasi, mulai dari tingkat dusun, desa, sampai kecamatan, agar para temenggung, pengurus adat, kepala adat, dan pesilah bisa berkooperasi dengan baik. Dan kita menguatkan hukum adat, istiadat yang ada di kecamatan Tayan Hulu ini. Ke depan, karena di kecamatan Tayan Hulu ini juga belum ada rumah betang adat, ini menjadi prioritas saya juga. Ke depan, saya berharap di kecamatan Tayan Hulu ini ada rumah betang, sehingga disitulah tempat pertemuan masyarakat adat untuk bermusyawarah, bermupakat terkait dengan persoalan-persoalan adat dan budaya. Dan saya akan berkomunikasi dengan semua pihak, semua suku yang ada di kecamatan Tayan Hulu ini. Kita akan menjaga kecamatan Tayan Hulu ini, menjaga keamanan, semuanya hidup harmonis. Suku-suku yang ada adalah kekayaan kita. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di kecamatan Tayan Hulu adalah kebudayaan yang bermartabat dan patut kita jaga, sehingga hidup rukun damai itulah kunci sukses kita untuk membangun kecamatan Tayan Hulu, membangun Sanggau, dan membangun Indonesia khususnya. Terima kasih.